Terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara Ketua Bidang Kehormatan DPP PDI Perjuangan, Komarudin Watabun, mewanti-wanti cawapres terpilih Gibran Raka Buming Raka jadi pemimpin yang jujur. Menurut Komarudin, pemimpin boleh berbuat salah, tapi tidak berbohong. Komarudin bilang, pemimpin mesti memenuhi janji yang dicapkan. Komarudin menilai Gibran berkali-kali telah membohongi PDIP. Sebelumnya, Sekjen PDIP Hasto Kristianto menuding Gibran telah membohongi PDIP beberapa kali. Ya, sebagai pemimpin tidak boleh, istilah saya sebagai pemimpin itu boleh salah, tapi tidak boleh berbohong. Apalagi nanti sebentar lagi dilantik menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia. Jadi sebenarnya itu pesan Pak Sekjen untuk beliau lebih berhati-hati ke depan. Apa yang dia katakan harus dikerjakan. Karena bagaimanapun nanti menjadi pemimpin, menjadi teladan bagi rakyat Indonesia, terutama generasi muda. Saya kira itu.